Ini rumahnya Mbak Dian. Iya, Bu, benar. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Oh iya. Mari, Bu, masuk. Ibu Sri. Tapi Bu, silakan. Ibu, rumahnya di mana, Bu? Bangalan. Ibu, anaknya berapa, Bu? Anaknya 3. 2 perempuan, 1 laki. Tapi nggak sekolah, 2. Satunya masih baru sama sekolah. Ya, masih sekolah itu SD apa SMP, Bu? Enggak, yang satu kecil itu baru sama sekolah. Oh, baru sama sekolah. Kenapa, Bu? Kok sekolah? Enggak mampu. Udah umur berapa sih, Bu? Yang satu 16, yang laki 16, yang perempuan 15, yang kecil 6 bulan. Anu 6 tahun. Cuci beda jauh ya? Iya. Bu, saya kan dengar dari teman-teman kalau Ibu juga bisa cuci baju. Iya. Selain cuci baju, apalagi, Bu, kegiatannya? Yang 6 raket, ya setrika. Katanya apa, bantu itu apa? Cuci-cuci piring di tangga, gitu. 6 raket tuh gimana, Bu, caranya? Dari senar dulu, terus dimasukkan dalam lubang-lubang kecil-kecil itu, terus di apa, dinam, terus dikencingi, terus disinseti gitu loh. Itu jadi, udah dipotongi senar yang kecil-kecil itu, udah potong, udah jadi itu loh, Mbak. Jadi butuh waktu yang lama, Bu, ya, untuk menyelesaikan satu raket itu? Oh, enggak, Mbak, cuma 1 menit, misalnya capek ya istirahat, terus oh, satu harinya itu dapat 1 gendel gitu loh. Jadi 1 gendel itu isinya berapa, Bu? 60. 60 raket? Iya. Kelihatannya menarik sekali, Bu, ya. Saya jadi pengen ikut ke rumah Ibu, terus lihat gimana sih caranya buat apa ngenam raket itu. Boleh kan, Bu, saya main ke rumahnya Ibu? Boleh, Mbak. Tapi jauh dari sini. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oh, ya silakan, Mbak. Nggak apa-apa. Kalau gitu sekarang aja, Bu, boleh. Ibu Sri, usianya tidak begitu muda. Pekerjaan sehari-harinya sebagai penyulam raket. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Berawal ketika pabrik tempatnya bekerja mengalami kemunduran. Dari sini, Bu Sri mencoba bertahan dengan berbagai macam pekerjaan, walaupun hasilnya bisa dicukup-cukupkan, tetapi tidak dapat membiayai anaknya untuk sekolah. Akhirnya sekarang ini Bu Sri memilih pekerjaan sebagai penyulam raket, walaupun hasil yang didapat tidak banyak. Setidak-tidaknya dapat menambah penghasilan dari suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan. Pagi-pagi sekali Bu Sri memulai pekerjaannya. Raket dan benang-benang serta peralatan lain pun telah disiapkan. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Sri. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Bu Sri bekerja sebagai penyulam raket. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Setelah semua bahan sudah diletakkan di tempatnya, Bu Sri mulai melakukan pekerjaan sebagai penyulam raket. Satu per satu, raket-raket yang masih kosong mulai disulam dengan benang-benang. Biasanya dalam 1 hari, Bu Sri dapat menyulam 120 raket yang dikerjakan tanpa henti, dengan kesabaran, ketekunan. Terkadang, dalam satu waktu, salah satu anaknya membantu
menyulam raket-raket tersebut. Mulai jam 7 sampai, itu satu gendel ya, mulai jam 7 sampai jam 3. Sampai sama-sama nyeti sampai jam 1, jam 1 malam. Enggak, cari uang. Sudah biasa ya? Iya, sudah biasa. Dari suami sendiri. Begitulah satu persatu raket disulam. Bu Sri mendapatkan bahan-bahan raket dari sebuah pabrik yang memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh tidak tetap. Bahan-bahan tersebut dikirim langsung. Namun terkadang Bu Sri harus mengambil bahan raketnya. Tidak setiap hari Bu Sri mengerjakan raket-raket. Jika tidak ada kiriman, tidak ada pekerjaan untuknya, tidak ada penghasilan yang didapat, tidak ada harapan-harapan besar untuknya. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Sri terus bekerja menyulam raket-raket. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walau jemari sudah mulai lelah, walau mata hampir tertutup dengan kelopaknya, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi senyum anak-anak, demi raket-raket dari pabrik yang setiap hari menunggu jemari Ibu Sri yang menyentuhnya. Jika tidak ada kiriman raket dari pabrik, Bu Sri berusaha mencari pekerjaan lain yang sekiranya mampu dikerjakan. Menjadi pembantu rumah tangga harian atau sekedar mencuci baju dan membantu tetangga-tetangga yang memerlukan tenaganya. Pekerjaan ini terkadang dilakukan jika ada yang memanggilnya. Dengan langkah-langkah cepat, Bu Sri mengambil baju-baju yang akan dicuci. Walau jarak cukup jauh, tidak membuat semangatnya hilang. Satu persatu baju-baju dicuci hingga bersih. Tidak cukup sampai di situ saja. Setelah selesai, Bu Sri melanjutkan pekerjaan merapikan baju-baju lainnya. Setelah selesai semua, Bu Sri juga harus mengantar kembali baju-baju yang telah rapi dengan berjalan kaki. Pembantu rumah tangga. Yang satu enggak, yang satu ambil sendiri. Ya kadang dikasih 15, kadang dikasih 20 sama setrikanya gitu.
sama-sama. Sama sukanya ada duitnya. Sudah 3 tahunan. Raket. Ya, pokoknya musim-musiman Mas itu, Mas. Kadang ada, kadang enggak gitu loh. Tiga, empat kendel, Kak Musti. Iya, kan buat kirim, Mas. Ya, rekan dipaksa supaya selesai gitu loh. Beberapa kali hasil penyulam raket atau menjadi pembantu rumah tangga habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Busri meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Memang, Busri tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga penghasilan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya ketiga anaknya yang juga meningkat. Rahat, Mas. Cari yang lain. Rp6.500. Ya, dianggap sisa ya, enggak. Mencari uang. Walaupun hanya dengan menyulam raket, Busri juga berusaha sekuat tenaga untuk terus membantu keluarganya, terutama sang ayah yang sudah tidak dapat melihat lagi, suami serta anak-anaknya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Busri merasakan lelah, ketika teringat harga-harga yang mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ibu yang mempunyai harapan besar bersama raket-raket dari pabrik. Pekerjaan lain yang biasa dilakukan adalah mencari daun-daunan. Biasanya daun-daunan ini dipetik di sekitar rumah untuk diolah dan dikonsumsi sendiri. Dengan cekatan Busri memetik daun-daun di tengah terik matahari. Tidak banyak yang dipetik, hanya untuk hari ini saja, karena daun-daun akan terus menunggu di hari esok. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Busri harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti untuk harapan-harapannya.
senengnya tuh rame, banyak duit, misalnya rame banyak duit. Dibantu sama anak. Enggak, yang perempuan yang besar itu. Enggak lulus kelas 5 keluar. Enggak mampu. Enggak ada biaya. Ya kepingin, tapi kasihan orang tuanya katanya gitu. Ada sedikit rasa khawatir dari Busri tentang pekerjaannya karena kiriman dari pabrik tidak banyak dan persaingan yang semakin tinggi. Namun, Busri masih belum mampu mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua. Keinginan terbesar adalah dapat membantu keluarganya meski dengan menyulam raket atau menjadi pembantu rumah tangga. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Ya apa, misalnya disuruh orang cuci-cuci, terus saya belikan beras buat 3 hari gitu loh. Masalah lauk pauknya ya cari lagi gitu loh. Pernah dulu tapi apa ditolak gitu loh, katanya nggak ada ijazah gitu loh. Saya mau ke toko tapi nggak ada ijazah. Terus akhirnya saya itu apa daftar pembantu rumah tangga gitu loh. Terus diterima, terus ada raket, terus sambung raket gitu loh. Waktu umur berapa gitu loh, terus sakitnya cuma satu, terus semua itu ketular gitu loh. Saya bawa ke umum yang anu KKN gitu, terus saya kesalahan saya bawa pulang gitu loh. Terus langsung enggak kelihatan. Satu bulan dulu, sekarang enggak ada. Cuma sembako beras saja yang ada. Satu bulan 10 kilo. Yang sekarang ya dicukup-cukupkan gitu loh. Daripada hutang, tambah kepikiran gitu loh mas. Seperti inilah keadaan rumah Busri. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Lokasi yang berada di tengah sawah, dinding-dindingnya pun hanya terbuat dari anyaman bambu dan kayu-kayu. Rumah kecil ini ditempati 2 keluarga bersama dengan orang tuanya. Baginya rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Ibu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dama TV dan ini ada sedikit tambahan. Makasih, ya. Ya, semoga bisa meringankan beban ibu ya, dan membantu. Ya. Bagi pemirsa Dama TV yang ingin bantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya kalau nggak ada, misalnya nggak ada kerjaan,
buat makan nggak ada, itu saya susah gitu loh. Kalau masih ada raket, ada cucian, saya masih lumayan gitu loh mas. Masih ada tambahan dari Bapak E. Kalau Bapak E nggak nganggur ya udah. Kadang cari kayu buat dijual gitu, buat beli beras gitu. Iya, enggak ya ingin ke pabrik tapi sudah enggak, katanya usianya sudah enggak boleh gitu loh. Mau ke pabrik katanya usianya sudah umurnya 30 ke atas gitu, enggak boleh. Jadi ya telaten aja raket itu. Ibu, saya mau pamit dulu. Terima kasih sudah diizinkan main ke sini. Ya, saya pamit dulu Bu ya. Mari.